Kalau yang pertama, pastinya komitmen, Kak. Kak Ui, komitmen berat banget, ya, <laughs> berat banget karena sebenarnya banyak banget, Kak. Bukan hanya di Putri, Hijab Jawa Timur sendiri, di beauty pageant manapun, atau kegiatan apapun, itu mereka hanya mencari juara, ya, Kak. Pemenang itu bukan hanya pemenang satu hari, tapi yang Ui. bertahan hingga akhir. welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa Universitas Brawijaya yang telah mengukir prestasi dan mengharumkan nama UB tentunya. Ia merupakan mahasiswa S2 di Fakultas Hukum dan e, mengukir prestasi dalam beauty pageant muslimah yaitu Putri Hijab Indonesia Jawa Timur. Langsung aja kita ngobrol bersama dengan Putri. Halo Putri, gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Eh, mantap. Masya Allah ya, ngeliat Putri langsung rasanya seger gitu ya hari ini dan matching banget kita outfitnya. Putri asalnya dari mana nih? Kalau aku sendiri asalnya dari Malang kak, dari Malang. Nah ini buat teman-teman yang masih mahasiswa baru atau mungkin ada yang kepingin kuliah di Malang, kira-kira ada rekomendasi nggak makanan favorit? Kalau makanan favorit kebetulan aku nih suka kuliner ya kak ya. Wih. Yang pertama mungkin bakso Malang tuh harus wajib dicoba. Ah, Oke, okay, bakso. Lalapan Malang. Meskipun <laughs> lalapannya tuh sebenarnya bukan asli Malang, tapi di Malang itu banyak banget lalapan yang enak kak. Uh, Sambelnya kali yang beda. beda. Oh, Oke, okay. jadi uh, apa kan juga cukup. Oh, ini ya, ekonomi selain ya, yeah. buat mahasiswa everyday makan lalapan selingin dengan bakso juga boleh. Cocok nih buat sampai <laughs> akhir bulan. Apalagi hujan-hujan kayaknya seru. Kalau mungkin tempat wisata yang mesti dikunjungi kayak belum ke Malang nih, kalau belum ke sini. Kalau di Malang tuh wajibnya kita, apalagi mahasiswa, apalagi biasanya mahasiswa baru kan gerudukkan kayak ya. <laughs> Sukanya bareng-bareng uh -uh. semuanya. Ke Jatim wajib tuh Jatim satu dua tiga 3 Harus coba. Apalagi kayak coba cobaan Banyak oh. banget nih Kalian yang mahasiswa baru Yang mau ke Malang Kalian harus cobain wisata-wisata yang di Malang Asik banget Oke okay. Nah putri ini asal dari Malang Dan mengikuti perlombaan putri hijab fluencer Jawa Timur nih ya Dan Alhamdulillah mendapatkan top 3 luar biasa Tapi putri sendiri juga sedang um, melanjutkan studi S2 ini gimana nih bagi waktunya bahkan putri ini punya usaha usaha butik gitu ya gimana nih cara bagi waktu karena S2 kan tentu berbeda dengan S1 di mana tingkat kesulitannya lebih terus mungkin tuntutan dari kampus juga gimana nih putri kalau untuk bagi waktu sendiri mungkin nggak mudah ya kak ya masih banyak hal-hal yang kadang bikin pusing nih ah, harus kuliah tapi harus Misalnya kan aku juga freelance MC, juga oh. ada usaha, jadi kadang ya gimana kita bagi waktunya, tapi yang utama harus tetap kuliahnya. Ih, kebanggaan UB nih ya. Nah. Mantap banget. Oke. Okay. Nah, kira-kira kenapa sih alasan Putri di tengah banyak kesibukannya masih mencari kesibukan lagi dan mau mungkin Menunjukkan diri, kemudian bergelut dalam dunia perempuan, salah satunya di Putri Hijab Indonesia, Jawa Timur. Ini apa sih? Alasannya memilih wadah ini, yang menurut Putri, oke, okay, ini wadah yang tepat nih buat aku bergabung. Jadi, itu ceritanya awalnya itu sekitar bulan Juni, ya. Kalau nggak salah, itu pas liburan semester menjelang liburan semester, aku lihat nih di Instagram ada info tentang pendaftaran Putri Hijab Jawa Timur. Kebetulan aku tuh nggak suka yang ah kalau libur kuliah pasti kegiatan aku ini berkurang, Oh, gak suka gabut, iya gak suka gabut, aku harus cari ini ngapain ya, cobalah aku coba ini kayaknya, bisalah kalau untuk dicoba, awalnya kayak bisa gak ya, bisa gak ya, gak apa-apa lah coba dulu aja, menang kalah gagal gaknya, urusan belakangan dicoba dulu, lebih baik mencoba apapun hasilnya daripada menyesal tidak pernah mencoba ya, apakah ini pengalaman pertama putri dalam dunia b 2 p agent atau sebelumnya sudah pernah nih, mungkin zaman S1 dulu atau gimana? Kalau zaman men S1 dulu sudah pernah ikut putra-putri kampus. Wah. Wow. Dan alhamdulillah dulu runner up satu Wih, emang selalu di top 3 gitu ya, jadi sudah paham nih kayaknya strategi-strateginya untuk ke sana. Oke, okay, nah berkaitan dengan uh, beauty pageant, Putri juga aktif sebagai seorang entrepreneur, WD. Boleh mungkin di-share uh, usahanya di bidang apa sih dan kenapa memilih usaha itu? Kalau usaha aku sendiri di bidang fashion, kebetulan okay. semuanya produksi sendiri, Kak. Jadi bener tangan pertama, jadi mulai milih bahan, aja bikin model segala ya, sudah macam. ada yang kerjain tapi kalau aku kan bagian pemasarannya juga di online bantu pemasaran oh, di online okay. seperti itu. Kenapa milih bisnis fashion? Apakah memang sedari awal menaruh perhatian khusus nih ke dunia perempuan plus fashion juga? Kalau dari awalnya kan dari keluarga sendiri memang sudah ada konveksi kak kayak oh, okay. se sejenis garment seperti itu. Lah mm -hmm. kebetulan itu pada saat ceritanya pada saat pandemi. Mm -hmm. Pada saat pandemi awalnya itu buntur otak lah bikin apa nih? Awalnya itu bikin kayak daster. Kan pas oh. saat pandemi kan banyak banget ya, nih lupa. yang di rumah pakai daster kayak gitu. Jadi awalnya itu terus pertama sekarang merambat-merambat alhamdulillah udah banyak koleksi gamis-gamis jenis-jenisnya tuh dari bahan-bahannya kayak kita mainnya di situ kayak gitu mau okay. nah, kayak gitu bisa dilihat di mana nih koleksi-koleksinya putri kalau buat teman-teman semua yang cari info kalian bisa cek di instagramnya hl collection mlg Wih, udah ada katalognya lengkap banget asik bisa beli online juga ya bisa I see oke okay. nah ini aku ingin menyoroti dari sisi perempuan berhijab tapi mampu berdaya bahkan mungkin mengempower perempuan-perempuan lain tapi nyatanya mungkin tidak semua orang, tidak semua perempuan bisa seperti putri yang punya wadah dan bisa untuk e, ibaratnya menunjukkan jati diri. Kira-kira menurut putri bagi perempuan-perempuan lain yang belum punya wadah dan tempat nih kayak gimana ya kita sebagai orang yang punya kemampuan dan power, kita bisa berbuat apa sih buat teman-teman yang lain nih? Kalau sebenarnya itu yang pertama pasti tergantung dari diri kita sendiri ya Kak ya tapi sebenarnya banyak perempuan-perempuan di sana itu berkedok insecure tapi belakangnya itu takut Kak. Insecure okay. itu ber dibungkus menjadi rasa takut itu sendiri karena mereka belum coba udah takut gagal, udah takut akan nanti kalau gagal aku malu nih kalau gagal aku bisa nggak ya aku biasa-biasa aja sebenarnya mereka semua itu cantik menurut versi mereka <laughs> tapi mereka sendiri itu kayak aku itu takut takut gagal banyak orang tuh sebenarnya karena rasa takutnya itu oke okay, takut tapi nggak mau coba gitu ya ya ujung-ujungnya ya udah di situ situ aja oke okay, i see nah kalau dari pengalaman putri sendiri apakah pernah mengalami fase Dimana kalau kita di usia-usia 20 ada quarter life crisis ada namanya juga insecurity itu juga pernah hadir. Kalau di Putri melewati masa-masa itu nggak sih? Dan bagaimana cara Putri bisa melewati itu? Siapa tahu bisa jadi tips nih buat teman-teman yang juga mungkin sekarang dalam fase tersebut. Kalau melewati fase itu pasti pernah ya kayak Bahkan pernah aku itu sampai dua bulan tuh bener-bener yang nggak posting status jualan nggak apa bener-bener oh. kayak yang nggak pengen ngapa-ngapain sampai kadang pernah ada MC tuh kayak yang nggak pingin aku ambil karena Kayak ada rasa itu kadang kita itu insecure Kayak okay. kita itu nggak mau ketemu sama orang Rasa kayak malesnya itu kayak Bener-bener kuat banget kayak hmm. gitu Tapi itu Aku sampai merenung apa? Aku ini harus ngelewati nih masa-masa ini gimana nih caranya pelan-pelan bangkit lagi, mulai lagi pelan-pelan. Pasti ada sih semua orang ada fase di mana dia akan down, okay. dia akan mulai lagi seperti itu. Ada fase kita mungkin istirahat dulu, yeah. kemudian recharge lagi biar semangat. Jadi manusiawi. Tapi menarik tadi putri bilang akhirnya efeknya domino gitu ya ketika ada fase seperti itu dalam diri, ngaruhnya ke pekerjaan kemudian mungkin keseharian juga. Jadi mungkin perlu berhati. Hati, IC, dan uh, saat Putri bisa akhirnya menentukan, oke, okay, aku mau lanjut S2, aku juga aktif di dunia perempuan, khususnya di Putri Hijab, dan juga di dunia usaha. Gitu, apakah uh, sudah lama nih dari fase Putri uh, punya fase yang tadi di insecurities Akhirnya bisa bangkit, apakah sudah jauh dari fase itu, atau malah setelah jatuh bangkit langsung ikut nih, dan akhirnya membangun usaha? Atau kayak gimana nih ceritanya Putri? Kalau pada saat kayak sebenarnya itu setelah aku ikut putri hijab, Kak. Itu oh, itu malah setelah itu karena itu rasanya kayak kepalaku tuh kayak penuh banget pusing. Ah, ini belum selesai, ini belum selesai. Kayaknya banyak banget bebanku. Jadi kayak aku mau oh, lepas semuanya, kayak oh. pengen istirahat dulu lah istilahnya, malah setelah itu. Ini aku baru tahu banget ya Putri soal itu Tapi sekarang akhirnya malah sudah bangkit ya, muncul semangatnya lagi untuk bisa ke sana. Oke. Okay. Nah, aku sekarang ingin menyoroti dari stereotip orang-orang soal wanita berhijab. Nah, apalagi Putri ini representasi dari sebuah beauty pageant muslimah, Putri Hijab Influencer Indonesia Jawa Timur dan merupakan top 3 juga. Kira-kira uh, menurut kamu apa sih yang membuat orang-orang tuh masih menaruh stigma kalau perempuan berhijab itu kayaknya ya terkungkung dengan hijabnya itu sendiri dan Akhirnya, tidak bisa berkarya, tapi Putri secara tidak langsung sudah mematahkan stigma itu. Kira-kira gimana sih pandangan kamu tentang wanita berhijab? Kalau wanita berhijab itu, sebenarnya stigma itu dari orang-orang yang wawasannya kurang luas, Kak. <tuk> Bukan <tuk> karena saya lebih luas atau bagaimana, karena mereka hanya terkungkung dalam pandangan mereka sendiri. Mereka tidak ingin melihat wawasan di luar sana mbak padahal kita sudah lihat sendiri banyak banget wanita berhijab yang sukses wanita berhijab di luar sana yang berhasil melewati fase-fase hijab itu nggak bisa loh hijab itu nggak bisa jadi orang sukses hijab itu ya udah batasan kamu di rumah Berhijab, keluar seperti itu aja kan banyak stigma seperti itu, tapi ternyata sudah banyak wanita di luar sana. Kalau kita mau research lagi, kita mau cari tahu lagi buat setiap orang yang mempunyai pemikiran seperti itu, ternyata bisa loh wanita berhijab, keluar dari zona zona pemikiran orang-orang yang menganggap hijab itu tidak bisa maju ke depan. Euy, mantep banget. Nah, putri sendiri dalam wadah Putri Hijab Flenser Indonesia sendiri apakah bertemu dengan teman-teman yang punya visi-misi yang sama nih, yang punya semangat sama untuk punya semangat women empowerment atau mungkin juga ketemu teman-teman yang punya usahanya sama. Kayak gimana sih keseruan yang ada di dalam wadah tersebut? Alhamdulillah lagi putri hijab Jawa Timur ini Kak, aku bany belajar banyak banget. Ada yang di sana punya usaha juga, ada yang dia tuh punya semangat yang tinggi, ada yang dari dunia entertain juga. Jadi di sana itu kita banyak sharing lah, kita saling belajar, saling tukar pikiran benar-benar ketemu wadah yang tepat kalau di Putri Hijab Jawa Timur itu sendiri. Oke, kita akan gali lebih dalam lagi gitu ya soal Putri Hijab. Siapa tahu nanti ada teman-teman juga yang pengen join. Dan biasanya ini jadi pertanyaan loh, S dua tapi bisa ya ikut putri hijab apakah tidak ada batas usia gitu kan karena rata-rata putri -rata pejuang itu kan terbatas di usia kemudian masih bingung dengan bukan atau mungkin di usia-usia yang segini kayak kita biasanya sudah masuk ke rumah tangga gitu ya kalau udah putri sendiri apa sih waktu itu zaman putri ikut 2023 kemarin persyaratannya apa aja sih untuk ikut? kalau persyaratan untuk mengikuti putri hijab sendiri yang pertama pastinya keseharian kita harus berhijab jadi bukan karena kita ikut putri hijab nih kak pada saat karantina pada saat grand final kita berhijab setelah itu tidak berhijab tidak seperti itu jadi harus yang kesehariannya benar-benar dia berhijab atau mungkin dia mulai niat yang kuat untuk berhijab. Hmm, Masya Allah. Itu juga terus persyaratannya ya mungkin persyaratan-persyaratan berkas-berkas usia dan tinggi badan minimal tuh 150-an ya kayak kurang lebih seperti itu. Terus berat badan yang ideal Juga apa kayak Batas usia kurang lebih sekitar 25 Tahunan sekitar seperti itu Jadi buat teman-teman nantinya kak ya Yang mau daftar Putri Hijab kebetulan Banget di bulan Mei ini kita recruitment equipment uh. Jadi nanti bisa langsung pantengin nih Instagramnya Putri Hijab Jawa Timur I see oke okay. nah ini biasanya Pertanyaan lanjutan setelah apa Persyaratannya apa tahapannya gitu mm. ya Ini biasanya mulai dipersiapkan Sama orang-orang apakah ada karantinanya juga. Kemudian apakah ada audisi tertentu? Kalau pengalaman Putri seperti apa tuh di tahun sebelumnya? Kalau di tahun sebelumnya, kita audisinya itu kan secara online, Kak. Jadi setelah audisi secara online, melalui itu banyak tahapannya itu benar-benar kita itu disaring. Karena benar-benar yang dari diwawancara itu banyak orang, jadi dikerucut jadi beberapa orang, kayak gitu. Terus kita juga karantina, ada deep interview juga. Terus habis itu kita melewati grand final, seperti itu. Oke. Okay. Ada tes ngajinya nggak? Oh, Kalau ya. pejan musliman, kan yang kadang ditakutin. Ngajinya hafalan surat ya gimana nih pengalaman putri kemarin kalau di tahun kemarin kita ada tes mengaji juga jadi langsung nanti ada yang kita dites untuk bacaan Qurannya seperti apa jadi buat teman-teman mungkin yang masih merasa belum lancar atau apa mulai belajar di sekarang karena sebenarnya baca Quran juga wajib ya buat selu seluruh umat muslim tentunya apalagi habis ini Ramadan loh nggak ada salahnya dong kita belajar juga oke mantep kalau karantina zaman putri kemarin di mana nih lokasinya karena kalau Jawa Timur kan luas nih kotanya ada macam-macam. Jadi siapa tahu teman-teman bisa mulai preparation juga. Kalau Putri Hijab Jawa Timur sendiri kebetulan pusatnya tuh banyak kegiatannya di Kota Malang, Kak. Dan kebetulan untuk karantina kemarin kita di Kota Batu dan untuk grand finalnya kita juga di Kota Malang seperti itu. Mm, Oke, okay, I see. Nah, kemudian kira-kira dipilih berapa nih untuk bisa masuk ke grand final waktu itu dari berapa banyak kemudian dipilih berapa? Di angkatannya Putri ada berapa nih jumlahnya saat itu? Jumlahnya 20. 20 ya berarti masih banyak kesempatan nih untuk bisa jadi keluarga besar. Nah sekarang kegiatannya nih. Dengan jumlah teman-teman yang banyak juga. Kira-kira apa nih uh, upcoming project atau mungkin yang sudah running saat ini yang... Bisa di-share ke teman-teman apa aja kegiatannya, apa jadi setelah teman-teman menang mendapatkan atribut. Kemudian, apa sih yang bisa dilakukan kepada masyarakat juga? Boleh, silahkan, di-share. Kalau untuk kita sendiri, setelah grand final, kita pastinya akan menjadi satu tim, Kak. Kita menjadi satu keluarga di situ. Kita bikin project bareng-bareng. Kemarin, kita juga ada project yang baru-baru ini, baru minggu kemarin. Itu ada project cooking class, jadi itu ceritanya kayak untuk bonding gitu aja, sesama sesama anggota jadi kita cooking class cooking class bareng itu kebetulan di Kota Malang juga dan untuk project selanjutnya kita mau ada kayak panti itu panti Asuhan tuh di sana benar-benar di Kota Surabaya jadi nggak hanya di Malang okay. karena kita lingkupnya kan juga Jawa Timur ya Kak ya mm -hmm. di Surabaya kita mau adain acara di sana untuk adik-adik panti di sana seperti wow. itu ini berarti tema Ramadan gitu ya saat hmm. acara tersebut. Oke, okay, dan puncak acaranya teman-teman berarti preparation untuk grand final. Nah, ini kalau ditanyain apa sih kualitas yang dicari oleh Putri Hijab Jawa Timur untuk mencari bibit-bibit penerus bagi teman-teman berikutnya yang bisa meneruskan uh, putri dan juga angkatan-angkatan 2023 lainnya. Kalau yang pertama pastinya komitmen, Kak. Wih, komitmen berat <laughs> banget ya. Berat banget karena sebenarnya banyak banget Kak, bukan hanya di Putri Hijab Jawa Timur sendiri, di beauty pageant manapun atau kegiatan apapun, itu mereka hanya mencari juara. Setelah juara kayaknya, atau mungkin yang merasa tidak juara, mereka akan hilang. Kurang komitmennya akan di situ. Jadi menurut saya, sebelum kalian mengikuti kegiatan ini, kalian harus menata hati dan pikiran kalian. Jadi tata nih, menang nggak menang, tapi kalian sudah menjadi bagian keluarga, kalian harus lanjutin. Karena okay. sebenarnya, Kak, pemenang itu bukan hanya pemenang satu hari, tapi Wih. yang bertahan hingga akhir. Seperti itu, wah, ini nanti akan kita crop jadi reels <laughs> yang akan di-share. Oke, okay, ini mantap banget nih. Karena biasanya, kalau biasanya ada narsum, aku tanya, "Apa sih, kira-kira gitu ya?" Biasanya public speaking, apa segala macam Tapi kalau jawaban dari Putri adalah komitmen, "Wah, ini mantap banget dan berat." Tapi aku sepakat sih, dengan yang disampaikan Putri, karena kan masa jabatan bukan hanya saat crowning, ya teman-teman harus punya program yang itu bermanfaat dan punya impact kepada masyarakat juga selama satu tahun, wah luar biasa nih. Tapi kalau misalnya lebih dalam soal skill gitu ya, apa dalam prosesnya juga perlu nih teman-teman belajar kayak public speaking, catwalk apa segala macam. Pengalaman Putri kemarin kayak gimana tuh? Kalau yang pertama pastinya kita harus belajar public speaking karena bagaimanapun ketika kita bertemu dengan setiap orang, public speaking itu sangat penting Kak, apalagi pada saat kita diwawancara, kita mengikuti tes Meskipun kita sebenarnya di otak ini sudah tertata nih jawaban A sampai Z, tapi ketika kita penyampaiannya kurang baik, sudah hilang semuanya, <laughs> karena kita harus belajar public speaking. Catwalk juga penting, jadi mungkin teman-teman bisa lihat nih belajar mandiri di YouTube yang mau ikut tes juga bisa. Terus mungkin pengetahuan umum, pengetahuan tentang agama itu juga perlu didalami. seperti itu. Yes, Ini benar-benar harus preparation nih ya kalau mau join Putri Jeb, karena nggak sembarangan ya yang bisa join di sini. Oke, okay, nah ini aku mau balik lagi ke soal usahanya Putri gitu ya. Nggak semua orang punya keberanian untuk membangun uh, jiwa entrepreneurship sampai akhirnya punya aktual usahanya gitu ya. Apa sih yang melatar belakangi Putri akhirnya berani, oke okay, walaupun keluarga uh, Backgroundnya juga punya usaha, tapi Putri, aku mau bikin sendiri nih, atas nama ku, HL Collection kan, itu nama kepanjangannya Putri sendiri. Kenapa sih akhirnya membuat Putri, oke okay, bismillah aku akan coba bikin usaha sendiri. Kalau untuk usaha sebenarnya kita itu akan bener-bener sungguh-sungguh kalau kita punya tujuan kan ya kak ya. Kalau itu awalnya yang awalnya tuh aku cuma jualan online lah jualan jualan. Tapi lebih semangatnya lagi karena aku S2, oh. insya Allah karena itu dari ha, apa membayar itu loh kak apa UKT UKT dari itu. Jadi aku harus semangat oh. dari itu. Jadi gimana caranya aku bayar? Ya aku harus semangat kerjanya kayak gitu. Wih bukannya ya karena mau bayar ini bayar kayak, UKT -nya. jadi kayak ih, keinginan banget. juga banyak jadi aku harus menabung nih pingin ini pingin ini gimana caranya aku nabung dari hasil usahaku seperti itu ih keren banget UKT apalagi S2 kita sama-sama tahu hmm. ya maksudnya jauh berbeda dengan S1 keren banget ya cambukannya karena bayar UKT tadi ini jadi semangat juga nih buat teman-teman yang mau lanjut studi nggak ada alasan ya banyak cara menuju Roma bilang nggak ada biaya pas kalau macam putri nih contohnya nih dari usahanya sendiri nah kalau dalam menjalani bisnis apakah pernah nih menemui kayak struggle-nya kira-kira seperti apa atau mungkin udah produksi eh pas di marketingin kurang peminat ada nggak cerita-cerita seperti itu kalau dari usahanya sendiri mungkin dari internalnya ya kak ya gimana kita membangun kan masih ada tim-timnya, ada yang bagian jahit, ada yang bagian packing. Gimana kita tuh membangun kekeluargaan di situ? Karena banyak juga yang kayaknya, misalnya ada yang sering libur atau apa. Itu oh. dari manajemen kita sendiri mengatur internalnya itu kita harus kuat dulu. Setelah internalnya kuat, kita baru di eksternalnya kita. Lebih kuat lagi, seperti. Hmm, Oke, okay. tapi belum pernah nih menemui problem ketika misalnya dalam proses marketingnya apa segala macam. Sejauh ini masih aman. Kalau sejauh ini masalah yang besar, alhamdulillah belum ada, Kak. Wih, boleh dong di share ke teman-teman tips and trick uh, jualan online ya kan? Ini Putri banget nih karena sesuai dengan usahanya. Kayak harus kayak gimana sih teman-teman nih kira-kira memulai dan juga uh, menjalaninya? Kalau untuk jualan online sendiri yang pertama harus komitmen, harus rajin. Komitmen lagi nih Pentingnya ya. Pentingnya komitmen dalam hidup itu kayak gitu, kak. Karena koma juga. Karena kita tuh harus punya niat. Ini sebelumnya yang balik lagi ke bayar ukt tadi, kak. Setelah misalnya nih bayar ukt udah selesai, kita harus punya tujuan lain. Oh. Jadi kayak misalnya ukt-nya udah dibayar, semangat kita jadi hilang dong, kak. Kayak gitu. Jadi Isi. kita harus punya semangat lagi. ah Setelah ini aku harus buat apa ya? Kita nabung uh, untuk apa ya? Okay. Kita ingin apa seperti itu. Jadi untuk tadi seber pentingnya juga seperti itu. Oke, okay, komitmen nomor satu habis itu cari tujuan berikutnya mau yeah. seperti apa. Ini menarik sih. Kadang kayak kita mau naik uh, naik kereta api atau naik apa kalau enggak tuh tujuannya? Ya udahlah beli tiket aja terus kayak kemana kemana ya yeah, it's make sense luar biasa nah putri ini sekarang kita masih menyoroti soal dunia perempuan empowerment dan juga entrepreneurship buat teman-teman nih yang saat ini mungkin masih awal-awal kuliah masih jauh lah untuk mikir sampai S2 sampai usaha dan sebagainya kira-kira untuk anak-anak muda sekarang ini harus ngapain dulu ya di awal semangat mereka menempuh studi utama Universitas Brawijaya. kira-kira gimana nih biar nggak cuman kupu-kupu kuliah bulan-kuliah bulan mereka harus ngapain nih kira-kira sebenarnya itu itu dibagi menjadi setiap anak kan mempunyai passion yang berbeda-beda Kak di sini ada yang mungkin tujuannya aku kuliah tapi aku berorganisasi jadi ah. mereka ada yang Tim di situ. Aku kuliah organisasiku harus maju nih. Aku harus mengembangkan diriku lewat organisasi. Ada juga yang pikirnya mahasiswa cuan. Jadi nggak <laughs> hanya melulu tentang kuliah. Aku harus bisa menghasilkan uang sendiri nih. Aku harus dapat uang jajan tambahan dari usaha. Nah itu ada dua tim yang berbeda. Sebenarnya kalau yang dipaksakan juga nggak bisa karena okay. harus punya pemikiran yang gimana caranya aku punya usaha sendiri atau mungkin jualan apa jualan apa dari kuliah itu sebenarnya bisa kak. Karena kalau mau sedikit cerita nih ya, Balai. aku mau awal jualan itu malah dari SD itu udah kepikiran jualan loh kak. Hah, jualan apa tuh? Itu yang bundar-bundar yang kecil-kecil yang direndam yang jadi bubble kan nggak kak? Oh ya ampun. Itu. Dia, dia, dia. Karena punya banyak banget. Terus teman-temanku suka kalau mau, kalau mau beli ya. Gitu. <laughs> <laughs> itu pikirannya udah uang tuh mulai dari SD. Wih. SMP juga udah pernah jualan, jadi sebenarnya usahanya enggak ini aja. Dari dulu-dulu tuh udah pernah coba jualan masker, jualan rok, jualan gitu. Sudah pernah trial and error gitu ya, kira-kira yang berhasil yang mana. Terus iya. ternyata end goal nya adalah punya uh, butik. Ini butiknya bisa ada online, uh, offline ya, atau hanya online. Nih, putri kalau so, untuk... Apa usaha saat ini kita alhamdulillah sudah kirim-kirim Kak. Jadi untuk di pasar-pasar di Malang, di Batu, di Kabupaten Malang kita kirim Wee. ke pasar-pasar terus sama di online-nya seperti itu. Ih, keren banget loh Putri. S2 sekarang lagi tesis ya. Hmm. Oke, okay, Putri hijab sedang menjabat, usaha juga sudah luar biasa. Kira-kira next mau apa lagi, Put? Nextnya sebenarnya nggak yang muluk-muluk banget sih kak. Kalau niatnya, insyaallah semoga tahun ini bisa lulus tuh oh, iya. utama Bismillah. itu kak. Bismillah ya doanya semuanya bisa Dosennya lulus. Doanya Putri tahun. ya nonton <laughs> bisa lulus tahun ini. Jadi untuk next selanjutnya sebenarnya aku ingin membuka lowongan pekerjaan lebih banyak lagi untuk membantu banyak orang. Oke ya. harus dicatat Instagramnya Putri apa? Hmm. <laughs> apa Instagramnya boleh di share siapa tahu nanti teman-teman ada yang mau ngelamar kerja kemana nih Instagramnya Putri? Untuk Instagramnya Putri HL underscore. Asyik ya nanti langsung DM-nya banyak Kak Putri lowannya apa nih? Berarti tetap di usaha yang sama tapi ingin memperbesar timnya ya biar cakupannya jauh lebih luas lagi. Oke kalau next planningnya dari Putri hijab sendiri yang paling dekat tadi apa aja nih boleh diulang lagi kalau next planningnya dari Putri Hijab sendiri kita akan ada kegiatan Ramadan kita akan tim internal di sana kita ingin juga nantinya di luar kota di kota Surabaya dan untuk selanjutnya nanti ada di puncaknya bulan Mei kita akan membuka pendaftaran untuk Putri Hijab Jawa Timur 2024 I see. kalau yang acara kepentingan tadi boleh ikut nggak nih teman-teman atau mungkin bisa nyumbang something gitu Oke, okay, kalau untuk itu kita sudah open donasi, Kak. Gelang dana okay. jadi buat teman-teman semuanya bisa di-follow dulu. Mungkin Instagramnya Putri Hijab Jawa Timur, di sana sudah lengkap, sudah ada juga profilnya dari Pati Aswan tersebut. Jadi, buat kalian yang mau nyumbang, bisa langsung cek Instagramnya asik. Oke, okay. ini mungkin last question, bener-bener last ini ya, uh, khususnya message buat perempuan-perempuan berhijab yang butuh dikasih semangat nih sama Putri. Silahkan. Kalau dari aku sendiri, jangan pernah takut gagal. Kita harus berani melawan apapun itu yang ada di depan kita. Kita harus berani mencoba, karena kita tidak tahu jalan kesuksesan itu yang mana. Jadi kesuksesan itu harus kita lewati melalui kegagalan-kegagalan yang telah kita lewati. Wih mantap banget keren 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 Putri semoga lancar semuanya yeah. studinya segera selesai tahun mm. ini kegiatan Putri job semua juga lancar dan usahanya makin berkembang sehingga membuka banyak lapangan-lapangan -lapan kerja. Mm. Terima kasih banyak Putri sudah mau sharing di sini seneng banget ngobrol sama Putri dan semoga kita masih bisa silaturahmi lagi di berbagai kesempatan. Mm. Terima yeah. Oke dan teman-teman banyak udah ikutin obrolan kita hari ini. Semoga memberikan inspirasi dan semangat baru buat teman-teman memulai, gitu ya, biar nggak cuma di zona nyamannya, teman-teman. Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye!